Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina. Lupa pula. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Jadi yang mentaja acara kita malam ini adalah angkatan tahun 1996, mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, Riau. Dan yang hadir ini, yang mentaja acara ini saja yang 96. Adapun yang hadir ada angkatan 88, 89, 90, Bang Rusli. Kemudian setelah itu angkatan 93, Kanda Safrudin. Dari dulu berkumis sampai sekarang. Itu khas beliau. Kemudian angkatan, lebih lama lagi, 87-88, beliau senior kita sekarang di pustaka, tapi beliau sudah doktor sekarang. Doktor siapa lengkapnya, Bang? Doktor Muhammad Tawaf. Lalu kemudian yang lainnya adalah angkatan tahun 1996. Jadi saya mendaftarlah ke IAIN ini tahun 1996. Waktu itu saya datang dari kampung, dari Kabupaten Pelalawan, berdua naik angkutan, apa nama angkutan? Bukan oplet namanya, lupa namanya. Superband dengan Ustaz Sayyidina Umar. Mana Ustaz Sayyidina Umar? Wah, itu Sayyidina Umar. Jadi berdua kami datang, tinggal di kos-kosan di depan Masjid Ikhlas. Masjid Ikhlas. Lalu mendaftar di sini, beliau di Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Sedangkan saya di jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Ketua kelas saya Kosma waktu itu Ustaz Fadli Rahman. Mana Ustaz Fadli Rahman? Ustaz Fadli Rahman, oh itu dari belakang. Beliau, selamat datang Kanda Al-Azhar dari Lembaga Adat Melayu. Beliaulah yang selalu membela saya di internet atas caci maki, sumpah serapah. Allahu Akbar. Oh, tak nampak tadi yang menuliskan suratnya Ketua LAM Kanda Al-Azhar, dan yang mengeksekusi eksekutornya langsung ke Mabes, langsung ke lewat jalur hukum adalah Kanda Kapitra Ampera, hadir bersama kita malam ini. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kawan-kawan angkatan 96 ingin memberikan support kepada saya, meyakinkan diri saya bahwa saya ini waras. Gitu ya, Bang. Nah, jadi kita ini kalau terlalu banyak orang gila, maka kita yang waras ini ragu siapa sebenarnya yang waras. Ada seorang psikiater, satu hari dia menghadapi 50 pasien penyakit jiwa. Ketika dia jumpa yang pertama, kata pasien itu, "Bapak gila ya?" Masuk lagi yang kedua, kata dia, "Bapak gila ya?" Masuk lagi yang ketiga, kata dia, "Bapak gila ya?" Maka psikiater itu ketika keluar dari ruangan, dia berpikir, sebetulnya siapa yang gila? Maka saya pun begitu akhir-akhir ini. Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti NKRI. Lama-lama saya ragu, jangan-jangan aku betul-betul anti NKRI. Maka datanglah kawan-kawan angkatan 96 mau menyatakan, "Hai Abdul Somad, kau tidak anti NKRI,
Allahu Akbar. Allah. Dan engkau adalah orang paling cinta. Engkau orang berasal dari bumi lancang kuning Melayu Riau. Kita semua dari mulai kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Indragiri, kerajaan Pelalawan, kerajaan Riau Lingga, semuanya tunduk kepada kedaulatan. Bukan main cintanya orang Melayu kepada negeri ini, sampai menyumbangkan belasan ribu juta golden untuk perjuangan sehingga merdekalah kita, tertulis di mukaddimah preambul undang-undang atas berkat rahmat Allah dan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia, maka merdekalah kita. Maka kawan-kawan menginisiasi, akhirnya terjadilah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan acara malam ini, sesuai dengan temanya adalah dahsyatnya silaturahim bersatu dalam ukhuwah. Mudah-mudahan kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah sesama muslim, ukhuwah wataniyah sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, ukhuwah insaniyah sama-sama manusia. Adapun pokok kayu, rumput dan lain sebagainya, ini juga ukhuwah khalqiyah, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, tak ada mikrofon satu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat memang akhir-akhir ini cepat habis baterai. Kita lihat sekarang ini orang banyak membuat reuni. Re artinya ulang, uni artinya persatuan. Uni bukan kakak. United Nation, persatuan bangsa-bangsa. Reuni artinya menyatukan kembali yang dulu pernah bersatu, lalu kemudian kita tercerai-berai, bukan karena masalah, tapi karena memang kita sudah selesai kuliah dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Maka malam ini reuni kembali. Nanti habis acara tablik akbar, kami diberikan izin untuk temu kangen di ruangan. Tapi tadi Aki Tatang Yudiansah menyebut temu kangen syariah. Ternyata juga ada juga temu kangen konvensional. Saya khawatir reuni-reuni itu banyak juga menjadi ajang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Yang 20 tahun lalu naksir, takut mengungkapkannya, sekarang diungkapkannya. Oleh sebab itu kalau ada orang reuni tidak bawa istri itu perlu dicurigai. Tapi karena memang dalam undangannya tidak ada bawa pasangan, maka kita pun alhamdulillah masih di lingkungan Institut Agama Islam Negeri yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Perbedaannya tak jauh, dulu Qasim, sekarang Qasim. Apa beda Qab sama Kab? Tak ada beda. Qasim, Qasim. Dalam bahasa Indonesia tak beda, tapi dalam bahasa Arab beda. Qalbi artinya hatiku, kalbi anjing. Oleh sebab itu dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berkumpul, berjumpa bersama kembali setelah terpisah kami angkatan 96 22 tahun yang lalu. Nanti insyaallah bulan Juni kami berulang tahun yang ke-22. Malam ini dipersatukan kembali. Maka pertanyaannya setelah 20 tahun tidak ketemu adalah, sekarang anak kamu kelas berapa? Itu pertanyaannya. Tadi beberapa orang nanya, anak sudah berapa? Ada juga yang bertanya, bini sudah berapa? Nah, pertama anak, 20 tahun tak ketemu. Dulu kuliah masuk 18, 19, 20. Tambah 20 berarti sudah rata-rata umur 40. 40, 41, 39, rata-rata begitulah. Walaupun ada di bawah itu 39, 40, 41. Walaupun tadi ketika foto saya lihat ada kamera yang menyebut saya 27. Tahu pula dia saya 27. Umur 40, pertanyaannya, anak berapa? Andai nanti umur kami panjang, tahun 2028 kami berjumpa lagi, saat itu umur kami sudah 50, maka pertanyaannya berubah, kamu sudah sakit apa? Diabetes mellitus, jantung koroner,
ginjal, macam-macam lah. 2038 andai berjumpa lagi, maka pertanyaannya sudah, makam somat di mana? Maka acaranya mungkin tidak lagi kami buat di halaman UIN Suska, tapi sudah dibuat di pemakaman Arifin Ahmad, pemakaman Harapan Raya. Kenapa begitu? Karena inilah perjalanan hidup manusia. Apa kata kawan-kawan, tak terasa ya, sudah 22 tahun kita tak jumpa. Betul, 22 tahun tak terasa. Dan sekarang saya 40, maka kalau tambah ikut umur Nabi, 40 tambah 22, 62 tahun. Begitulah tak terasanya cepat bergulir berputar waktu 22 tahun, maka 22 tahun akan datang kalau umur panjang. Maka apa yang kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya malam ini sebenarnya tak lain tak bukan tujuan kita, khusus angkatan 96, abang-abang, kakak-kakak, senior-senior yang lebih daripada kami, dan adik-adik mungkin banyak di sini, adik-adik kelas kami. Adapun yang tidak pernah kuliah di IAIN Susko, UIN Suska, maka kita tetap Tabligh Akbar ini milik semua, hanya kepanitiaannya saja. Kita sedang merenung sejenak, habis ini apa yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dulu UIN kecil, bangunannya hanya di sini saja, tapi sekarang bila kita pergi ke Panam, masya Allah, diawali dari Fakultas Fekonsos, Ekonomi Ilmu Sosial dan Kebudayaan, lalu kemudian Fakultas Psikologi, di depannya pula Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lanjutkan lagi Fakultas Usuluddin, selesai itu masuk lagi Faper Tapet, Pertanian dan Peternakan, lanjut lagi Fakultas Syariah, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah dan Hukum, Pasca Sarjana. Alhamdulillah, ini perkembangan yang luar biasa. Dulu kami hanya Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah, Usuluddin, tapi sekarang luar biasa. Maka perkembangan ini, tapi berapa banyak guru-guru, dosen-dosen, profesor-profesor kita yang sudah mendahului kita, sekarang namanya saja kita sebut. Bahkan berapa hari yang lalu, Ustadz kami di Fakultas Tarbiyah, Pak Tauhid Mahmudi, sudah mendahului kita. Untuk para ustadz, para dosen, para profesor, guru-guru kami, dosen-dosen yang sudah mendahului kita, maka tak ada yang dapat kita lakukan selain mengirimkan doa kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'alil jannata maswahum. Jadikanlah tempat tinggal mereka surgamu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Dulu ketika saya terdaftar di Fakultas Tarbiyah, ketua jurusan PAI waktu itu Pak Hashim. Pak Hashim, beliau sudah meninggal dunia. Saya hadir ke pemakaman beliau karena anak beliau, Ustaz Nasri, kawan saya di Kairo, sama-sama di Mesir. Maka ketika saya dapat kabar, saya langsung datang. Malam ini berkumpul sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Ini kenapa dibuat malam ini di Tanah Lapang? Karena disinilah kami berbaris 22 tahun yang lalu. Datang jam 6, suruh buka baju semua, masuk ke dalam parit, dingin, keliling semua, lari keliling. Masya Allah, saya pun waktu itu ikut juga buka baju keliling. Lalu kemudian panitia meminta serahkan pas foto. Saya serahkan pas foto. Begitu sampai di penerimaan, sudah saya cetak, pas fotonya harus pakai peci, katanya. Loh, saya bilang, kemarin kenapa tidak dibilang bagaimana? Melawan senior. Spek ini, tak boleh melawan senior. Akhirnya lamalah saya merenung mikir, gimana lah caranya, duit tak ada. Dapat saya ide, tah dari mana ilham, saya lukislah foto saya. Ini saya buka ceritanya sikit bang, pakai spidol. Nah, akhirnya selesailah pas foto itu semua, pakai peci semua. Habis itu saya bacalah Fatihah,
saya serahkan. Ini kak, diterima mereka. Masya Allah, diterima. Setelah hari terakhir, adalah namanya di gedung dalamnya, ada gedung aula besar, mahkamah mahasiswa luar biasa. Kami panggilkan terdakwa dengan tuntutan pemalsuan paspoto. Dengan terdakwa dari Fakultas Calon Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab, Abdul Somad. Maik saya, tuduhannya banyak. Jadi cerita dikriminalisasi ini saya memang dari dulu. Bukan cerita baru. Tuduhan pertama, dituduh saya merokok. Nama saksinya Mahzum Sandiman. Ingat saya, pokoknya nama-nama orang yang mengkriminalisasi saya ingat saya. Nama pengacara saya Pak Ade Darmawi. Oh, dia pengacara saya. Jadi Bang Kapitra itu pengacara kedua dalam hidup saya. Lalu Pak Ade Darmawi bertanya kepada saksi Abang Mahzum Sandiman. Beliau kabarnya sekarang jadi kuat dirupat. Mohon maaf nih Bang, kalau videonya Bang tonton nanti. Apa betul saudara melihat Abdul Somad merokok? Iya, kata dia. Saya melihat. Dari jarak jauh apa dekat? Dari jarak jauh. Apa mungkin dia yang saudara lihat? Padahal baju orang ini semuanya sama. Celana hitam, baju putih. Potongan rambutnya pendek semua. Sebetulnya malam ini sengaja saya pakai baju putih tadi, celana hitam, dan memang rambut pendek. Untuk mengulang balik suasana ospek dulu. Tapi rupanya banyak kawan-kawan yang tak ridho melihat saya. Akhirnya dipasangkan baju batik dan tanjak Melayu. Lalu akhirnya saksi ini rupanya, itulah kalau memang orang tak baik ya. Bang Mahzum Sandiman baik. Cuman waktu itu dia berperan sebagai orang tak baik. Memang dia saksi palsu waktu itu. Untuk memojokkan saya. Akhirnya Pak Ade Darmawi dengan argumentasinya mengatakan, tidak mungkin saudara bisa melihatnya dari jarak jauh, pasti saudara salah lihat. Akhirnya saya lolos dari tuduhan pertama. Lalu kemudian tuduhan kedua, apa betul saudara memalsukan paspoto ini? Oh, itu memang berat saya itu. Saya bilang memang betul Pak Hakim. Kenapa saudara palsukan? Karena ketika saya cuci pertama, mereka tak mengatakan harus pakai peci. Terus? Nah, jadi saya ukir lah dia Pak Hakim. Tapi mereka salah juga Pak Hakim. Kenapa mereka terima? Itu menunjukkan mereka tak jeli matanya. Masa tak bisa dibedakan yang mana peci asli, mana peci buatan? Kenapa panitia bisa tahu? Rupanya kena lem luntur peci. Akhirnya setelah hakim bersidang, diputuskanlah, karena merasa kasihan atas calon mahasiswa ini dia dinyatakan tidak bersalah. Maka saya pun diterimalah di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, kelas A atau B waktu itu. Kelas B. Saya kelas B, Masya Allah. Saya tinggal di Panam. Saya kemarin diajak kawan-kawan dari King Motor. King Motor Club. Lalu kemudian mereka tanya saya, Ustaz Somad, nanti mau kami bonceng enggak dari Masjid Raya ke Pasar Sail? Ceramahnya di Sail. Ustaz jangan pakai mobil, nanti Ustaz kami bonceng. Atau Ustaz pandai bawa motor? Kita coba nanti. Jadi saya dulu kuliah bawa motor, kebetulan motornya sama King. Dari Putri 7, saya tinggal di belakang Ponpes Abu Salam, kuliah di Panam, di UIN Panam, kilometer 15. Bukan kilometer 11, camkan itu baik-baik. Kilometer 15, berangkat. Di tempat berangkat itulah saya selalu berjumpa dengan mahasiswi, tapi namanya tak boleh sebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Setiap saya lewat, dia ada di situ. Mau saya bonceng, tak boleh. Jadi saya memang dari dulu tak biasa bonceng perempuan. Mau tak dibonceng, sombong, mau dibonceng. Akhirnya saya bawalah dia sehari. Habis itu saya gas sekencang-kencangnya. Sampai ke kampus saya tengok, tak berjilbab dia lagi.
lepas jilbab. Besok asal saya ajak mau, enggak katanya. Nah, itulah. Alhamdulillah, kemudian berlanjutlah dengan kawan-kawan ini, sahabat-sahabat. Ada dulu kawan-kawan yang senior-senior yang favorit, di antaranya Ustaz Saprudin. Waktu itu beliau pengurus Senat Fakultas Tarbiyah. Masya Allah, saya ingin betul kenalan dengan beliau. Gimana caranya bisa kenal sama abang ini ya? Alhamdulillah bisa kenal dengan beliau setelah saya pulang tahun 2008. Sama-sama menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Saya di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Beliau di Suriah dengan Pak Asari Nur. Alhamdulillah malam ini kami bisa bersilaturahim, masih bisa bertatap muka, masih bisa menyambung ukhuwah Islamiyah. Maka kenangan-kenangan yang lama dulu itu semuanya menjadi indah, menjadi manis pada hari ini. Mudah-mudahan yang hari ini indah 20 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, kita pula mendapatkan yang terindah, mati bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah reuni what's next? Apa setelah ini? Kumpul-kumpul ramai-ramai, habis itu selesai sampah berserakan, habis itu hutang pun bertumpuk karena hutang bayar tenda. Apa itu yang dimaksudkan? Tidak. Kita mau ada yang mau kita bahas bicarakan setelah ini. Yang pertama, saya batasi pada 3 saja, tak usah banyak-banyak. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Karena kebetulan kami semuanya orientasinya pendidikan. Yang fakultas tarbiyah, pendidikan. Yang fakultas usuluddin juga akan menjadi pendidik. Di masjid, di kantor. Yang fakultas syariah juga dia mendidik. Jurusan muamalah, jurusan ekonomi Islam, mendidik umat. Nah, pendidikan ke depan. Alhamdulillah, tadi sebelum kemari kami makan bersama kawan-kawan. Apa kata sahabat saya, Ustaz Somad, ini sudah ada tanah. Tanah ini sudah mantap. Ada tanah untuk tapak buat sekolah. Nah, ini sudah. Tapi sekolah tidak bisa berdiri kalau tidak ada yayasan. Nah, maka dibuatlah yayasan. Jadi pelajaran buat kelompok-kelompok kawan-kawan dari universitas lain, dari sekolah lain, reuni lanjutkan. Kekhawatiran-kekhawatiran apa setelah reuni nanti itu tak usah terlalu ditakutkan. Yang penting jelas programnya. Setelah reuni maka akan ada yayasan. Kita berharap ketua panitia malam ini menggagas, maka akan muncullah 2 bulan, 3 bulan, tidak apa-apa, atau mungkin setahun, maka muncullah yayasan angkatan 96. Wallahu akbar. Nah, barulah cerita bangun sekolah. Tanahnya sudah ada. Ustaz Somad ngomong aja enak. Mana ada tanah? Ada. Angkatan 96 ada yang kepala desa. Tak perlu saya sebut orangnya. Dia mudah saja itu. Tanda tangan, selesailah. Banyak tanah dia. Jangankan tanah untuk buat sekolah, tanah kuburan kita pun sudah dia siapkan. Nah ini, oleh sebab itu, maka bangun. Lalu buat semennya, tentu kawan-kawan sudah banyak yang sukses. Saya lihat tadi ada yang HP-nya mahal, Masya Allah. Ini kalau dilihat dari HP-nya, ini pendapatannya bisa 20 jutaan ini sebulan. Paling tidak dia akan menyumbang 1 sak semen. Syukur-syukur dia bangun. Saya tak maulah semen, saya 1 lokal untuk saya. Tapi dengan syarat di pintunya buat nama saya, kata dia. Tidak apa-apa. Kita tidak lagi berpikir punya pondok pesantren sejauh mata memandang, santrinya 5.000, milik pribadi, setelah itu mati, anak rebut-rebutan. Bukan itu. Kita orientasi ke depan. Mungkin yang bisa memberikan 1-2 kotak keramik, ada yang bisa memberikan 1-2-3 batang batu bata. Batu. Nah, ini kita berikan semua, lalu kemudian jadilah 3 lokal saja kita buat. Saya tidak cerita angkatan yang lain. Angkatan yang solid ini 96, dulu 2 lokal bahasa Arab, belum lagi yang dari jurusan PAI, belum lagi yang dari syariah, belum lagi yang dari usuluddin. Bisa saja membuat 3 lokal, kita sudah menyelamatkan 90 anak Riau selamat dari zina, narkoba, dari aliran sesat,
Kenapa Ustaz berkata demikian? Kita buat 3 lokal, SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dengan memasukkan muatan agama lebih dari yang lain. Kalau di SMP biasa dia cuma belajar agama Islam seminggu sekali, agama Islam, itu saja mata pelajarannya. Maka kita bisa muatkan 5 pelajaran. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, lalu kemudian fikih, supaya dia tahu itu fikih ibadah, fikih solat, fikih zakat, fikih puasa. Maka insya Allah kawan-kawan, adik-adik kelas kita yang baru tamat dari fakultas tarbiyah bisa kita tarik. Sekarang fakultas tarbiyah itu ada konsentrasi fikih, ada konsentrasi tafsir, ada konsentrasi akidah. Maka ini guru-guru yang sudah disiapkan. Yang dari syariah juga bisa dengan mengambil akta 4, maka dia punya basic perbandingan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka insya Allah ini konsentrasi pada pendidikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak menceramahi, na'uzubillah, ini sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik yang tamat punya reuni SMP, reuni SMA Muhammadiyah, reuni Sanawiyah Ma'arif, reuni Masmur, silakan kumpul, tapi bicarakan ke depan. Maka buatlah sekolah. Ini sekolah Pekanbaru sudah banyak Pak Ustaz, ada As-Sofa, ada Babu Salam, ada macam-macam nama sekolah, ada Azhar Sipabudi, ada. Kenapa kita mesti buat lagi? Tidak tertampung. Pekanbaru penduduknya 1,2 juta. DPT daftar pemilih tetapnya saja hampir 300, 400, 500. Anak-anak angka sekolah SMP paling tidak ada 50 ribu orang. Yang sanggup diterima oleh sekolah-sekolah yang elit ini paling banyak 5.000, 10.000 orang. Lalu yang 40.000 ini kemana? Yang sekarang SMP kelas 1, jangan lupa 2018 dia SMP kelas 1, maka 2028 nanti dia sudah ikut tes CPNS. Kita berpikir 10 tahun ke depan. SMP kelas 1 2018, 1, 2, 3, habis itu dia masuk SMA, 1, 2, 3, habis itu dia kuliah di UIR, di UNRI, di UIN, di Lancang Kuning, UNILA, di sekolah-sekolah tinggi. 4 tahun dia kuliah S1, maka 2028 dia sudah ikut tes CPNS. Kalau yang kosong sekarang SMP, kepalanya tidak ada bekal agama, maka itulah nanti yang akan menjadi pegawai Pemprov, pegawai Pemda, pegawai kantor camat, pegawai macam-macam ke depan, yang akan menjadi bisnismen. Oleh sebab itu kita berpikir ke depan. Maka tujuan dari reuni yang pertama adalah memperbaiki pendidikan. Saya pribadi tidak hanya memperbaiki pendidikan lewat sekolah, saya tetap mengajar di kampus, tapi juga memperbaiki pendidikan lewat masjid. Masjid tetap lembaga pendidikan. Maka kawan-kawan, alhamdulillah, yang dulu di Fakultas Usuluddin, Ustaz Edi Azhar, ada Ustaz macam-macam, banyak Ustaz kita yang tamatan angkatan 96 maupun yang lain, maka mereka berkiprah di Majelis Dakwah MDI. Ada namanya IKMI, ada Ittihadul Muballighin, ada IKADI, ada Da'i Muhammadiyah, ada Sarjana Nahdlatul Ulama. Maka kita semuanya berperan dalam mencerahkan umat ini. Pengajian-pengajian di masjid, alhamdulillah, kalau kita lihat jadwal sekarang di An-Nur, ada khusus tafsir Dr. Mustafa Umar, ada khusus sirah, ada khusus hadis, ada khusus hukum fikih, hukum dibagi lagi, ada fikih kontemporer, modern, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada fikih muamalah khusus bisnis, Ustaz Hasbullah LCMA Ekonomi Islam, ada fikih ibadah Ustaz Samsudin Mu'ir, ada fikih nikah Ustaz Masriyadi Hasan. Dibagi lagi. Ini ke depan insya Allah masjid tidak sebagai tempat ritual saja, tapi juga masjid sebagai lembaga pendidikan. Bapak Ibu silakan reuni, tapi ke depan ada pembicaraan masalah pendidikan. Nanti ini bicara secara umumnya, nanti temukangan kami pun insya Allah lebih dimatangkan lagi ke depan. Tanah yang kosong. Orang Riau tidak boleh ada tanah kosong. Dua saja. Kalau tidak dia bangun sawit, dia bangun sekolah. Kedua-duanya ada, alhamdulillah. Tapi tak mungkin membuat sekolah di pokok sawit.
Maka ketika saya diundang ke Kuan Sing oleh seorang jamaah, habis 2 hektar itu sawit dipotong. Ini Pak Ustadz, ini sawit nih, kami potong. Loh, kenapa dipotong? Sawit kan produktif. Sawit 25 tahun mati Pak Ustadz, tapi ada yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Sekolah. Maka kami bangun sekolah. Dari mulai TK, SDIT, SMPIT, SMAIT. Nanti setelah dia tamat, terserah dia mau kuliah kemana. Karena ibarat pokok kayu, dia sudah kokoh, dia sudah kuat. Oh, mantap. Ini yang motong siapa Pak? Kami semua Pak Ustaz. Berapa hektar? 2 hektar buat sekolah. Yang punya siapa? Dia senyum-senyum aja. Tak mau tanya yang lain, siapa yang punya? Dia yang punya Pak Ustaz. Oh, ternyata orang nyumbang 2 hektar itu dia tidak ngaku. Yang selalu ngaku itu nyumbang 2.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita melihat ada pengacara yang terus membela kebenaran? Karena pendidikan baik. Pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan, pendidikan, pendidikan. Maka ketika ada anak Undri datang ke saya, Ustaz Somad, saya ini merasa berdosa. Dosa kenapa? Karena saya SH, Sarjana Hukum. Kenapa berdosa? Ini hukum Belanda Pak Ustaz. Maunya yang berpahala itu kalau hukum Islam. Loh, saya bilang ente lanjut S2 MH, Master Hukum. Nanti ambil S3 PhD, Doctor of Philosophy di Leiden, Belanda. Apa gunanya Pak Ustaz? Loh, kamu yang akan bela saya nanti, saya bilang. Padahal waktu itu belum ada nih cerita pengusiran-pengusiran. Tapi saya sudah berpikir nanti mungkin akan ada. Tak tahu dia entah kemana sekarang. Entah dia kuliah, entah dia pun tertangkap pula, Allahu'alam. Tapi yang jelas saya sudah sampaikan, kalian yang di Fakultas Hukum, Alhamdulillah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang dulunya Fakultas Syariah Islamic Law, sekarang juga membuka hukum konvensional, sehingga siapa yang kuliah di Fakultas Syariah, dia sudah masuk 5 pelajaran agama. Karena siapa saja yang kuliah di UIN, walaupun dia masuk Fapertapet, pertanian, walaupun dia masuk Pekonsos, ekonomi sosial, walaupun dia masuk psikologi, walaupun dia masuk saintek, sains teknologi, maka dia wajib mengambil 6 pelajaran agama. Makanya ada 12 SKS beban. Tidak menakutkan, tapi itu justru mengejar ketertinggalan di masa yang akan lalu. Makanya tertulis besar di UIN, Toward Class University. Menuju kelas internasional. Makanya saya ketika pulang dari Maroko, masuk ke UIN, Toward Class University. Oh, kalau gitu gini 2 bahasa ya. 2 bahasa Ustaz, bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah. Begitu saya masuk ke dalam, ternyata lebih dari 2 bahasa. Bahasa daerah banyak juga. Itu menunjukkan anak UIN itu, walaupun dia hebat bahasa internasional, tapi tidak melupakan bahasa daerah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya pendidikan ini, maka kita lihat Jepang hancur dibantai oleh Amerika, Hiroshima, Nagasaki, rumput pun tak tumbuh. Tapi sekarang kita lihat bagaimana pesatnya mereka. Kenapa demikian? Pendidikan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan pendidikan. Banyak orang-orang kaya meninggalkan harta berlimpah, tapi anak tak dapat pendidikan. Akhirnya bapaknya mati, dia jual tanah. Dia mau nikah, dia jual tanah. Dia mau lahir anak, dia jual tanah. Dia mau mati pun, mau ke bumi pun jual tanah. Akhirnya yang dulu tuan tanah, sekarang menjadi tukang bersih-bersihkan tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Tidak ada unsur menyindir. Tapi yang jelas ini pelajaran. Al-malu, kata Sayyidina Ali, anta tahrusuhu. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu menjaga engkau, wal malu anta tahrusuhu. Sedangkan kalau harta yang kau tinggalkan, engkaulah yang menjaganya. Alhamdulillah, setelah pendidikan 4 tahun di IAIN, sahabat-sahabat sekarang sudah menjadi orang semua. Bukan berarti yang tidak tamat tak jadi orang. Tadi saya beberapa kali foto sama kawan gini. Lalu dia tanya, apa artinya itu Ustaz Somad? Saya bilang, saya setahun di IAIN. Masuk 96, keluar 97, setahun. Kalau begini, 2 semester. Lalu kemudian setelah itu, pendidikan baik, maka kita, tadi saya mulai 8:30, sekarang 9:00. 1/2 jam, habis itu 1/2 jam, habis itu 1/2 jam. Nah, karena lebih dari 600 mililiter.
fokus pendidikan. Yang sudah rencana pendidikan sudah mantap, bagus. Beberapa kawan datang ke saya, Ustaz Somad, kita sudah buat pendidikan, kita dapat tanah di Rimbo Panjang, sekarang tinggal acara penimbunannya Pak Ustaz. Harga tanahnya berapa? Murah Pak Ustaz, semeternya cuma 50.000, terus nimbunnya 50 juta. Nah, yang kedua, acara reuni-reuni itu adalah bangkitnya ekonomi. Karena sahabat-sahabat ini selama ini tak bertemu, tak berjumpa. Nah, sekarang ketemu. Yang satu punya kelebihan duit, tak tahu mau dibuang kemana. Yang satu perlu duit. Lagunya ya dana, ya dana. Maka di mana mereka bisa ketemu? Reuni inilah kembali berjumpa. Maka malam ini berjumpa, bertemu, bertatap muka, bersahabat. Orang yang punya duit itu dari wajahnya aja kelihatan. Nah, ini cerah nih berduit. Tapi kalau mau jelasnya nanti, tengok berapa duit dia yang masuk ke kotak. Kata ke malam ini katanya ada penggalangan dana untuk bekerja sama Angkatan 96 dengan Lembaga Zakat Amil Zakat Basnas. Basnas, Lasnas, Dewan Dakwah yang konsen di dakwah desa tertinggal, yaitu suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut. Di antaranya Angkatan 96, sahabat saya, Ustaz Jamal. Maka, mana kotak tadi? Udah? Tolong kotak yang disebar itu ada mengawalnya satu orang. Dan dihitung berapa kotak yang disebar, berapa yang balik. Saya khawatir 10 pergi, balik 5. Kemudian yang udah agak-agak ke pinggir sana, itu kawan-kawan dari Menwa harap dikawal. Saya agak sakit hati juga dengan Menwa. Tadi begitu masuk, saya buka kaca, kebetulan saya yang nyetir. Dia tanya, Ustadznya ada di dalam? Mohon maaf kawan-kawan Menwa, sahabat-sahabat. Dulu yang paling kejam sama saya Menwa ini lah. Dipanggilnya saya waktu ospek, panggilnya di tanah lapang belakang. Malam itu hujan, apa rumput itu penuh. Somad, sini, push up, basahlah semua. Allah, saya cari itu orang FB sekarang. Tak ingat pula namanya. Ternyata sahabat-sahabat, kawan-kawan dulu menjadi kenangan manis hari ini, luar biasa. Dendam tidak, ingat aja sedikit. Nah, oleh sebab itu penggalangan dana ini bukan untuk kita, tidak. Seperak haram tak ada. Ini acara malam ini murni dari kantong masing-masing, tidak diambil dari situ. Itu murni dibawa nanti ke suku Talang. Saya paham jamaah tidak pernah menuduh, tidak pernah curiga. Tapi kalau disampaikan ini jadi riya. Kalau tidak disampaikan, takut menjadi isu, syubhat, kesamaran, orang ragu. Berapa kali kami pergi ke suku Talang, itu bensin tanggung sendiri, makan ditanggung sendiri. Jadi belum pernah kita ambil dari situ. Makanya ketika banyak yang mau ikut, Ustaz Somad, nanti kami ikutlah ke dalam. Saya bilang bensin tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, tidur. Kalau gitu tak jadilah mas. Oleh sebab itu, dari sini, berangkat dari sini jam 11 malam. Habis saya ceramah di Masjid Sail, berangkat jam 11. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 sampai kami di Bali. Itulah Bali yang mau menerima saya, Bali Las. Habis dari situ, kami lanjutkan lagi sampai ke terus masuk ke jalan tanah, masuk ke Lemang. Namanya Lemang. Saya tanya tokoh adat, tokoh masyarakat, kenapa negeri ini dinamakan Lemang? Karena ketika Datuk Perpatih Nan Sabatang sampai ke situ, dikasih makan lemang. Makan lemang, buluh. Buluh yang diisi dengan pulut, lalu dimasak. Masya Allah, luar biasa enaknya. Saya pulang membawa banyak, dikasih mereka lemang. Segini kan, basoka. Lalu kemudian menginap kami di sana sampai pagi. Sampai pagi habis sarapan, lalu kami lanjutkan perjalanan. Lalu kami pun naik, nanti kita naik sampan Pak Ustaz. Biarlah, naik sampan kami. Lama perjalanan,
dari mulai jam 9 pagi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sore barulah kami sampai ke dalam. Buka HP, mau kirim kabar ke rumah, tengok tak ada sinyal. Dan tak ada satu pun masyarakat tu yang ajak saya foto. Cuek aja semuanya. Barulah saya faham memang tak ada sinyal di situ. Jadi orang yang tak kenal sama saya itu tak ada sinyal, tak ada pulsa. Lalu kemudian saya tanya, gimana cara mau ngirim SMS dari sini? Ada satu cara Ustaz Somad. Gimana? Naik ke bukit. Nanti sampai di bukit itu ada kayu tualang tinggi satu. Dan yang memanjatnya pandai manjat cuma satu orang. Dia nanti manjat ke atas, dibawanya HP Ustaz. Dan dia tak pula bisa membaca. Sampai di atas, goyang-goyangnya bunyi. Tapi dia tak bisa. Turun bawah, tengok lagi. Mau naik ke atas lagi. Gitulah sulitnya. Ini dana. Bagi yang mau memberikan bekas atau baju, pakaian, bisa serahkan ke Masjid Raya An-Nur. Di sana ada penanggung jawabnya. Tapi lebih baiklah berikan mentahnya. Sekarang sudah berdiri Pondok Tahfiz Al-Quran di Rantau Langsat, Lemang. Nah, di situ sekarang adik-adik yang sudah punya tamat SD ditarik ke Pekanbaru. Alhamdulillah ada orang baik, kaya, duitnya banyak, mendirikan pesantren di Rumbai, Darul Muqawah namanya. Nah, itu ditampung dari suku Talang Mama ini, diberikan sekolah gratis. Mudah-mudahan Allah berikan berkah pada orang kaya ini, insyaallah. Maka yang tamat ini nanti mereka yang akan pulang ke kampung halaman. Kita tidak mau mereka tamat lalu kemudian menjadi PNS di kota, habis itu dia melupakan kampung halaman. Bukan itu yang kita mau. Kita mau dia tamat pesantren, nanti kemudian dia pulang membangun kampung halamannya. Dan ketika saya makan siang ketemu dengan Profesor Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan Keperawatan, Ustaz Somad, ya, kemarin saya lihat Ustaz masuk ke suku pedalaman. Iya Pak, betul Profesor. Bisa kirim ke tempat saya. Untuk apa Pak? Yang otaknya cerdas masuk sekolah bidan gratis insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Profesor ini panjang umur insya Allah. Yang tak baik pun panjang juga umurnya insya Allah. Kita doakan. Nah, lalu diterimalah di sekolah kebidanan, nanti pulang dia akan menjadi bidan yang selama ini banyak mati melahirkan karena terlambat bantuan pertolongan. Dan kalau orang yang sudah jadi bidan pulang, dia yang kerja di puskesmas, dan banyak PNS yang ditempatkan di tracing ini dia lari, padahal waktu lulus dia bersumpah, saya bersumpah demi PNS bersedia diletakkan di mana saja. Begitu diletakkan langsung lari. Tapi kalau sudah orang kampung itu, maka dia tidak akan lari. Nah, inilah yang kita inginkan ke depan. Lalu duit dana mereka ini dari mana? Masuklah mahasiswa ke ruang saya sedang mengajar. Ustaz Somad, keluar kamu sana, terlambat, saya bilang. Dia senyum. Loh, ini diusir kok senyum? Saya bukan terlambat, Ustaz. Terus mau nyari dana. Untuk apa? Satu orang 1000, Pak Ustaz. Rupanya ada namanya UIN Suska Mengajar. Nama programnya USM, UIN Suska Mengajar. Jadi mereka setiap bulan ngumpulkan duit 1000-1000 dari setiap orang 1000. 1000 kali 30.000 mahasiswa. Berapa itu? 30 juta. Kalau ngasih duit 30 juta kalau duit logam 1000 itu ditimpakan kepala orang mati. Kalilah 1000, 1000, 1000. Kau tak percaya coba besok. Nah inilah yang membiayai. Ada yang disekolahkan ke Jawa. Kepik sekolahnya gratis Pak Ustaz. Betul, ongkos mereka, transportasi mereka. Nah, ini tetap berjalan sampai hari ini Masya Allah. Dan dibantulah oleh, ada lagi namanya Aksi Cepat Tanggap, ACT, Aksi Cepat Tanggap. Mereka inilah, ini ekonomi. Jadi ekonomi umat ini harus bangkit. Makanya kalau ada kawan-kawan, kau jurusan apa dulu? Tarbiyah. Sekarang ngajar di mana? Aku buka supermarket. Loh, apa hubungannya? Ah, mungkin dia mengajarnya lewat ekonomi. Dia mengajar umat ini dengan perbaikan ekonomi. Maka kawan-kawan, kemarin ketika di Palembang saya diundang, Ustaz Somad dipasangkan tanjak,
kita sekaligus ini peresmian MAR 212 MAR. Di Pekanbaru juga sudah ada, di Panam, kemudian di Jalan Sudirman. Maka kita gerakkan belanja. Kenapa? Karena ini akan menjadi menyelamatkan umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada satu perusahaan besar, duitnya dimiliki oleh satu orang, hancur satu orang nih, hancur semua. Tapi kalau kita bisa menggalang dana, tadi Pak Ketua Panitia mengatakan angkatan kami 96 itu 600 orang. Oke lah, yang aktif tidak usah 600, 500 saja. Oh banyak betul 500. Oke kita balik kalau gitu, 100 saja. Yang 500 tak aktif. 100 orang, kumpul duit satu orang 1 juta. Maka terkumpul 100 juta. Kemudian bulan depan kumpul lagi. 4 bulan saja kita kumpul, kita sudah bisa buat satu koperasi syariah. Apa bedanya dengan konvensional? Nah, ini perlu didudukkan. Konvensional, kumpul 100, 100, 100, 100, 100, maka setiap bulan hanya untung saja, tidak pernah mau rugi, pokoknya bunga saja. Sedangkan syariah tidak begitu, mudharabah namanya. Masukkan 1 juta, kalau kita sama-sama untung nanti kita bagi, tapi kalau sama-sama rugi kita juga merasakan kerugiannya bersama. Ilmunya sudah dipelajari 22 tahun yang lalu di Fakultas Syariah jurusan Muamalah Ekonomi Islam. Saya di atas jurusan bahasa Arab, kebetulan muamalahnya dulu pas di bawah lokal kami. Nah sekaranglah diterapkan. Saya tidak mengajak angkatan saya saja, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kumpulkan. Karena ketika di Palembang justru yang kumpul itu bukan anak dari Fakultas Agama Islam, tapi justru dokter-dokter spesialis. Pak dokter, bu dokter, pak dokter, bu dokter, pak dokter, kumpulkan duit, akhirnya mereka bisa membuat mat. Kalau mereka punya 212 mat, karena momen 212, kita terserah mau buat 96 mat, asal jangan somat aja. 212 mat market. Nah, ini penting ke depan. Maka yang selama ini punya duit menumpuk diletakkan di bank konvensional, hanya menerima bunganya saja, untung tak untung, rugi tak rugi, yang penting saya dapat. Maka Allah Ta'ala melarang allazina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, maka dia tidak akan bangkit dari kubur melainkan seperti orang yang bangkit dari kerasukan setan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya duit ya sesuai dengan sahamnya. Bapak kemarin masukkan berapa? 100 juta. Kamu berapa? 50 juta. Kamu berapa? 1 juta. Kita mulai. Siapa yang akan menjadi pekerjanya? Alumni-alumni kita. Alumni kita banyak. Sekarang ini berapa boleh buat penelitian? Berapa alumni UNRI? Berapa alumni UIN? Berapa alumni UNILAK? Berapa alumni UIR? Berapa alumni sekolah-sekolah tinggi? Berapa daftar penerima kerja? Mohon maaf, bukan melecehkan kawan-kawan di Gojek. Ketika Gojek buka penerimaan, maka sarjana-sarjana ikut mendaftar. Hinakah pekerjaan itu? Tidak. Halal, baik. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa betapa kesempatan kerja kita rendah. Maka kalau koperasi syariah ini bangkit, kumpulkan dana, terserah yang mau bisnis market, silakan. Oh saya tidak tertarik pada market Pak Ustaz, lalu saya maunya buat kebun. Oke, buka kebun kelapa sawit, kebun karet. Sekarang pula ada kebun korma. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini, masa nanam korma di Aceh? Kemarin ketika saya ceramah di Aceh, dipakaikan baju Raja Aceh, lalu kemudian diberi pula plat BL 1 UAS. Platnya aja. Itu yang banyak nyebar itu hoax. Tapi saya tak klarifikasi. Untuk apa? Banyak juga yang pingsan mendengar saya dapat Alphard. Jadi saya biarkan aja. Nah, ketika kenalan, Ustaz Somad, ini kawan kita. Ustaz Somad, ini sahabat kita. Bisnis Somad, ini kawan kita. Bisnis peci. Ah, ini dikasihnya peci Aceh. Oh, sudah tanggal. Ustaz Somad, ini sahabat kita. Bisnisnya korma. Saya tanya, loh, kok korma? Ya, ternyata mereka sudah buka kebun korma. Dan salah satu investor
kebun korma di Aceh ini dulu direktur BI di sini, Pak Mahdi. Nah, jadi Pak Mahdi pulang ke Aceh membuka investasi kebun korma. Kenapa kebun korma di An-Nur itu tidak ada yang berbuah? Setelah diteliti, ternyata jantan semua. LGBT jangan tersinggung. Ternyata dia tidak bisa punya anak. Akhirnya diundang Dr. Mustafa Umar lah, pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kola. Bukan kola yang manis itu. Mr. Kola ini non-muslim, tidak Islam. Tapi dia melihat umat Islam buka puasa, Allah malaka sumtu, makan korma. Anak kecil yang baru lahir tahnik dikunyahkan korma. Sementara kita impor korma dari Arab. Kenapa kita tidak tanam korma? Akhirnya dia teliti kenapa korma tak berbuah? Karena jantan semua. Ternyata bisa dikawinkan. Ketika bunga ini mekar, dipukulkan bunga ini, dinikahkan dia. Siapa Pak Kuanya? Nah, akhirnya berhasil mereka menanam sana. Silakan yang mau studi banding ke sana, silakan. Tidak usahlah kita mengecam, mana ini Fakultas Pertanian, kenapa tidak? Oke, terlalu banyak yang sudah mencaci maki kegelapan. Kenapa tak ada yang menyalakan lilin untuk menerangi alam semesta ini? Allahu Akbar. Nah, terserah kawan-kawan mau investasi di mana, mau kelapa sawit, mau karet. Inilah yang saya bingungkan sampai sekarang Pak Ustaz. Sawit, karet, atau ini, mana yang kau pilih? Satu pun belum. Pilihlah. Maka inilah yang akan membangkitkan. Bapak-bapak yang kaya duit 1M, panggil anak muda. Sini anak muda. Iya Pak. Sudah kuliah? Sudah selesai Pak, sarjana. Kenapa bolak-balik jalan sana sini? Belum ada kerja Pak. Ani, mau saya kasih kerja? Ya, pergi ke Thailand, jumpai Mr. Kola. Itu ada tanah saya 2 hektar. Ini modalnya. Kau kenakan. Garap. Tapi kok kau lari, awis. Habis nanti. Nah, oleh sebab itu, maka setelah bapak tadi memberi dia modal, kau pakai uang saya 200 juta, ikuti pelatihan Mr. Kola di Thailand, nanti kau tanam. Maka setelah duitnya masuk 200 juta tadi, anak muda pun semangat. Tidak akan ada lagi curanmor, insyaAllah. Amin. Mereka itu bukan pencuri. Mereka mencuri karena nasi mereka dicuri. Yang ngomong itu siapa? Iwan Fals dalam lagunya. Oleh sebab itu maka mereka ini harus kita beri pekerjaan. Si bapak tadi pun setelah masuk duitnya 200 juta, maka sholatnya lebih khusyuk. Kenapa? Karena sebelum ini dia santai aja. Tapi setelah duitnya 200, ya Allah, jangan sampai lah anak itu melarikan duit. Bangkit adrenalin, adrenalin. Kamu dari mana? Saya dari Paper Tapet Pak. Apa Paper Tapet itu? Ya itulah, ngurus jawi, sapi, kerbau. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Apa kerja sekarang? Tak ada kerja Pak. Gimana kita tak bisa kerja? Kita kurban makan kambing, akikah makan kambing, walimah makan kambing. Kenapa tak ternak kambing? Kenapa kita justru impor sapi dari Australia? Tak ternak kambing. Modal tak ada Pak. Ini modal. Pergi ternak kambing. Di mana kambing? Carilah. Cari. Cari ke Langkat sana. Kabarnya di Langkat ada kambing satu ekornya 200 kilo. Hampir ditanduknya anak sapi. Saking besarnya. Nah, ini kurban berapa bulan lagi? Sekarang sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, 7 bulan. Penggemukan saja dulu. Cari kambing yang kurus, gemuk kan? Nah, cerita gemuk, tolong jangan yang tersinggung. Penggemukan. Untuk tahun ke depan, baru anak kambing. Tidak ada rezeki dijamin Allah Ta'ala, tapi kita yang menjoloknya dari bawah. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Oleh sebab itu, maka ini peluang-peluang ini harus ke depan kita bangkitkan lagi aspek pertanian, aspek ekonomi. Jangan lupa, Provinsi Riau tahun 2020 akan menjadi tuan rumah bangsa Melayu se-Asia Tenggara. Sekarang sudah 2000 berapa? 18, 2 tahun lagi. Akhirnya karena khawatir tak tercapai, tambah 10 tahun lagi. 2030. Visi misi Riau 2020
menjadi tuan rumah bangsa Melayu yang agamis religius. Alhamdulillah ketua LAMnya ada. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita ada. Alhamdulillah tokoh masyarakat kita hadir. Maka ini ke depan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau anak-anak muda ini bangkit, bisnis alhamdulillah. Ini kelihatannya pokok kurma sedang berbuah. Rupanya palem. Ke depan, yang punya ini, tanamlah pokok yang berbuah dan buahnya bisa dimakan. Tak ada gunanya berbuah kalau tak bisa dimakan. Jadi jambangan aja Pak Ustaz. Oke, tak masalah. Orang ini saya ceramah pun dia minta jadwal ceramah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga adalah masalah politik. Jangan interpretasikan saya duduk dekat dengan Kanda Rusli lalu Bapak Ibu mengatakan saya mendaftar jadi calon gubernur, beliau wakil saya, itu tidak betul. Tapi bahwa orang Islam mesti melek politik, iya. Kalau ada fitnah mengatakan Abdul Somad itu anti NKRI, mengatakan demokrasi itu tidak sah mengangkat pemimpin, dia tidak nonton ceramah saya full karena tak ada duit beli paket. Tontonlah. Saya ceramah politik ini bukan baru. Coba lihat jadwal ceramah saya di masjid Akramun Nas Undrigoba. Malam Ramadan, masih ada rekamannya, judulnya Politik Islam. Dalam istilah fikihnya ada menyebut namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Ada nama istilahnya disebut dengan Al-Imamah, imam. Ada nama istilahnya Al-Khilafah, karena pemimpinnya Khalifah. Itu maknanya politik Islam. Islam mengurus masalah fikih ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalat, gadai, pinjam-minjam, hutang-piutang, gadai-menggadai. Ada namanya fikih munakahat, nikah, tolak, rujuk, khuluk. Ada namanya fikih jihad. Ada namanya fikih siasah. Politik Islam. Dan diantara sarjana politik Islam itu Ustaz Jamal. Ustaz Jamal dulu jinayah siasah. Jinayah hukum pidana, siasah politik Islam. Guru besar politik Islam Profesor Dr. Alaidin Koto. Itu kalau mau seminar, apa saja nama-nama istilah politik Islam. Dengan perkembangan zaman, maka muncullah para ahli ijtihad. Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, Fikih Kekuasaan. Namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Masih hidup orangnya, tinggal di Qatar. Kata dia dalam kitab Min Fiqhid Daulah itu, bisa didownload di internet, mencoblos kertas, mengambil paku, dicobloskan ke gambar orang. Saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya ke depan. Acobloslah. Mana gambarnya itu? Terserah mau ditunjuk giginya, hidungnya, matanya. Maka itu bukan sekedar main-main. Ke depan, maka umat Islam berperan luar biasa. Insya Allah orang Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, bagi yang mapan ekonomi tidak mempan lagi yang disebut dengan money politik. Money duit, politik, politik pakai duit. Bapak Ibu yang mapan-mapan, kaya-kaya, berduit-berduit, bukan beruang, berduit. Kalau adalah calon menyebar, saya calon nih, saya sebar duit 50 ribu, pilih saya 50 ribu, mau Bapak pilih? Mau juga nampaknya, kecil suara. Insya Allah tak mau dia. Kenapa? Karena dia mapan secara ekonomi. Dia tidak mau masa depan 5 tahun ke depan dibayar hanya 50 ribu. Dia tidak mau. Kalau 500, tidak Ustaz Somad. Saya sudah ngaji 500 ribu, tidak. Kalau 5 juta, istikharah saya dulu Ustaz. Ini besar juga ini katanya kan. Oleh sebab itu ingat syahadatuz zur. Maka ketika kawan-kawan saya
Alhamdulillah jadi kades, kepala desa. Ustaz Somad, foto kita dulu perangkat desa, saya jadi kades. Angkatan 96, bangga. Karena satu desa itu sudah bisa dia selamatkan. Satu desa kawan saya yang angkatan 96, insya Allah desa yang dia pimpin selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari khamar. Kenapa? Karena dia orang yang peduli. Kawan saya, dari mana saya tak tahu. Tidak akan mungkin kawan saya satu lokal dekat, satu dekat kursi malah, dekat. Sama-sama kami dulu kuliah. Asal kiki. Dilempar kami pakai penghapus sama Bu Zulhidah. Bu Zulhidah dosen bahasa Inggris, lempar ke aku. Diam kami. Habis itu, kiki. Itu sekarang jadi kepala desa kawan saya. Aman satu desa itu dibuatnya. Kemarin setelah buku saya selesai, saya jumpai Bu Zulhidah. Assalamualaikum Bu, ini buku saya Bu. Ingat Ibu sama saya? Tidak, kata. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tidak lagi berpikir politik ini haram. Ada sebagian orang mengatakan politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam kalau tidak dipimpin oleh Muslim yang mengerti politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Saya PNS, pegawai negeri sipil. Kalau hadir dalam acara kampanye atau diundang atau menjadi jurkam atau akan terkena undang-undang PP nomor sekian ASN, itu kena, tak boleh. Bahkan yang lebih ketatnya lagi, andai ada calon gubernur, calon bupati, wali kota update status, lalu saya kasih like, itu kena juga sih. Cuman kasih like, kena. Apalagi sampai komen. Alhamdulillah saya tak punya FB. Tuh, itu yang fanpage Pak Ustaz, itu admin yang ngurus. Saya tak pernah update status. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu yang di like oleh saya, itu bukan saya. Sampai lipat saya. Ini di depan pengacara saya sampaikan. Di depan ketua LAM saya sampaikan. Di depan, oleh sebab itu, maka siapapun calon yang mengaitkan, loh, Ustaz Somad ini ngomong aja, ini kan udah masuk politik. Bahwa orang datang ke pengajian saya, tak mungkin saya usir kan. Saya ngisi pengajian. Pengajian rutin saya Senin malam Selasa di Masjid Raya Senapelan. Membaca kitab Arba'in. Sudah hadis yang ke-9. Tiba-tiba sebelum pengajian saya tanya, pada calon wali kota, gubernur, harap keluar dari majelis ini. Karena aku tak mau terjual. Kan tidak mungkin. Orang datang ke pengajian, sah-sah aja. Tak perlu kita tanya. Tak mungkin kita absen sesuatu. Perampok, pencuri, maling, calon gubernur, calon... Tak mungkin. Orang datang ke pengajian itu urusan masing-masing. Tapi bahwa melibatkan langsung, itu yang tak dibenarkan. Nah, ini perlu saya kasih klarifikasi, karena saya sudah menduga ke depan akan ada kriminalisasi terkait dengan ini. Jadi saya sudah pahamlah masalah dunia ini sedikit. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi saya menceritakan tentang kriteria. Pilihlah pemimpin yang sholat ke masjid. Karena kalau ada juga pemimpin itu, Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selalu ikuti kajian Ustaz. Kenapa tak pernah jumpa? Streaming aja Ustaz. Mana bisa sholat subuh streaming? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat mazhab sepakat tidak sah sholat streaming. Hidupkan Ustaz. Allahu Akbar. Baca kunut imam tu angkat tangan dia, Allahumma hadina fi man hadina. Mana bisa? Tak bisa. Saya khawatirnya ngaji streaming, solat streaming, nanti solat jenazah pun di streamingkan orang. Oleh sebab itu maka malam ini kita live langsung. Tapi sahabat-sahabatku yang non jauh di sana di alam goib, aku boleh buat karena keterbatasan tempat dan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini politik penting. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul, dijamin diterima Allah. Dan doa itu cuma satu saja, maka engkau tidak minta istri solehah. Karena kalau kau minta istri solehah,
yang mendapatkan nikmat hanya kau saja. Yang minta istri solehah itu cuma Roma saja. Hanya istri solehah. Agak mirip juga kan? Kalau kau minta istri solehah, yang mendapatkannya hanya kau saja. Tapi kalau kau minta pemimpin yang soleh, maka satu daerah itu. Maka jangan lupa, saya setiap majlis selalu saya doa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil. Amin. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro itu komunis, tak kenal Tuhan, tapi dia sayang kepada masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tidak bertuhan tapi masih sayang. Ada yang lebih parah lagi, dengan Tuhan tak takut, dengan orang tak sayang. Nah, ini di akhirat lebih rendah dari neraka Fidel Castro. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, masalah politik, maka anak-anak umat Islam yang sekarang ambil jurusan politik, kamu di mana? Sospol, Pak. Sosial politik, iya. Oh, mantap. Silakan kau jadi politikus, politisi. Tapi ternyata darah politik itu tidak hanya mengalir dalam anak-anak sospol. Ada dokter, saya diundang oleh dokter, masuk politik. Ada insinyur, masuk politik. Ada dokter hewan, dokter hewan, ahli politik. Saya ketemu dengan dokter hewan, dokter H. Saya sangka dokter honoris causa, rupanya dokter haiwan. Ustaz Somad, kata dia, ya, mana yang hebat dokter manusia sama dokter hewan? Saya tak tahu, Pak, saya bilang. Lebih hebat dokter hewan, Ustaz Somad. Kenapa? Kalau dokter manusia pasti dia tanya, Bapak sakit apa? Sakitnya sudah berapa hari? Dan kami tak pernah bertanya itu kepada hewan. Orang Riau itu. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, darah politik mengalir. Dokter hewan pun bisa jadi politikus, insinyur bisa, SE bisa, apalagi kawan-kawan angkatan 96. Makanya Ustaz Soman, saya mau mencalek ini nanti. Bagus, bilang Ustaz, siap tak mendukung saya? Terus terang, kalau mendoakan siap, tapi kalau mendukung saya tak bisa. Kenapa? Tahu sendiri, saya kurus, dia bilang. Cuman saya mau mendukung kalian. Akhi Tatang misalnya mencalon, cuman saya mau mendukung dia. Saya 50 udah sama sepatu itu. Mendoakan oke. Tapi Ustaz kalau mendoakan nanti kena pasal ASN, PP nomor sekian. Doa tak berbunyi, siapa yang tahu? Mana orang tahu? Ya Allah, angkatlah pemimpin kami. Setiap calon yang bertanya, siapa Ustaz Suzy? Bapak. Pergi ke sini siapa? Bapak lah, siapa lagi? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap mendukung luber. Apa kepanjangan luber? Eh? Langsung, umum, bebas, rahasia. Itulah sebab itu, jangan di kotak segi empat itulah kita oplos. Walaupun istri kita sendiri tak kita kasih tahu, apalagi bini orang. Serius. Apa yang ibu coblos tadi, bu? Adalah mana? Ini gitu. Kenapa gambar itu, bu? Setiap istikharah Pak Ustaz, gambar inilah yang nampak. Asal pejamkan mata, inilah yang nampak. Kenapa itu yang nampak? Dia udah ngasih rebana satu set. Jilbab tiga. Waktu pas dia datang ke masjid kami, kami sambutlah Pak Ustaz dengan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana. Langsung turun Pak Ustaz. Makanya salih istiqoroh nampak dia, Pak Ustaz. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kutunjukkan pada kalian dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Apa dosa terbesar itu ya Rasulullah? Isyrak, mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Tadi kebetulan saya makan siang menyambut kawan dari Pasaman, karena habis mengantar keluarga ke airport, ikut mak saya. Datang ibu-ibu, Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya, boleh anak saya foto sama Ustaz? Boleh, saya bilang. Dalam hati saya, ibu pun boleh.
anaknya maksudnya. Boleh anak saya foto, silakan. Rupanya ibu ini mau nanya ke anak, mau nanya ke saya, Ustaz Somad, enggak boleh ngelawan orang tua ya Pak Ustaznya? Enggak boleh, saya bilang. Enggak boleh ya Pak Ustaznya? Enggak boleh. Maksudnya dia mau nyakinkan anaknya bahwa durhaka itu tak boleh. Tak boleh durhaka orang tua. Saya bilang sama anaknya, tak boleh durhaka pada orang tua. Ini mak saya tanya, 40 tahun saya tak pernah saya durhaka. Tanya, tanya. Mana berani dia tanya? Dia masih SD kelas 5, tak mungkin ditanyanya. Mak, Ustaz ini pernah tak durhaka? Israf syirik, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hati-hati kesaksian palsu. Kita berapa kali terjebak dalam kesaksian palsu? 3 kali. Kesaksian palsu 3 kali. Kenapa Ustaz Somad ini dari tadi berceramah begini? Nunjukkan cincin baru. Makanya saya komplain ke panitia, kenapa tunjukkan foto yang tak ada cincin? Bercanda. 3 kali kita bersaksi palsu dalam hidup. Yang pertama, ketika ada orang mati. Orang ini tak pernah ke masjid, tapi ketika mati ditanya, apakah jenazah ini baik? Nah, itu saksi palsu. 2, ketika Pak Kua bertanya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita usia, sah. Sah? Padahal tak sah. Kenapa tak sah? Anak itu sudah ada sebelum akad nikah. Anak yang sudah ada sebelum akad nikah, maka tidak boleh diwalikan oleh si bapak. Walinya harus wali hakim, tapi dia yang menikahkan. Akhirnya semua berkata, karena sudah jam 12 lewat 30, sah, sah. Copeknya lawak makan kau. Sah. Disuruhlah saya datang jam 8. Ustaz Somad, acara nikah anak kami beko, jangan Ustaz terlambat. Yo, ikut acara sakral setahun sekalinya Pak Ustaz jam 8 Ustaz tiba. Yo, datanglah saya jam 8. Begitu datang jam 8, burung merbah, burung bangau. Burung ke burung sampai jam 9. Habis jam 9 baru masuk pula cerita buah. Buah mengkudu. Buah apa masuk jam 10. Mohon maaf ini kanda ketua lembaga adat Melayu. Bukan saya meremehkan pantun kita, pepatah kita. Tapi kalau disesuaikan dengan zaman, dibuatkan buku standarnya, pantun yang pendek, singkat, padat, berbisiklah kawan saya yang qori alumni UIN. Kata dia, Ustaz Somad, dulu orang berpantun sejam tak apa-apa. Ini kita sudah masuk kantor lagi. Ini kita sudah terlambat nih. Iya betul. Apa boleh buat? Tunggulah jam 9. Masuk jam 10, buka pencak silat. Oh! Padahal ecek-ecek aja. Udahlah jam 1, awarulah berikut ini. Mari kita saksikan acara yang sakral ini. Orang pun mau cepat. Habis acara itu barulah diminta nasihat pernikahan. Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, kami persilakan untuk memberikan nasihat kepada anak kami setawar sedingin. Apalagi nasi sudah dingin. Ustaz mengasih nasihat, dia bukan dengar. Asik. Bukan begitu mendidik anak. Anak yang mau dinikahkan ahad depan, selama sepekan ini panggilkan, panggil Dr. Mustafa Umar, kasih dia ceramah 2 jam, panggil Dr. Muhammad Saleh, kasih dia 2 jam, panggil Ustaz Fulan, kasih 2 jam. Itu baru nanti acara itu hanya sekedar doa saja. Tapi apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat. Sudah selesai, semua berkata sah, padahal kita sudah memberikan kesaksian palsu. Yang ketiga, inilah dia kesaksian palsu. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa ini layak, padahal dia tak layak. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi berapa judul ceramah, berapa inti ceramah saya malam ini? Reuni, reuni, reuni. Silakan. Tapi pertemuan reuni itu 3. Pertama, pikirkan perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Nah, tapi ketiga ini tidak akan terwujud kalau tidak ada silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengikatkan, silatu mengeratkan. Rahim
malam ini saya salut luar biasa. Kalau Abdul Somad datang bukan jauh dari Panam, dekat. Tapi ada kawan yang datang dari Langgam, datang malam ini. Yang datang dari Indragiri Hulu, Air Molek, datang. Lebih dari Indragiri Hulu lagi, dari Pondok Gelugur, datang malam ini. Dari Rengan, datang. Ada yang lebih jauh lagi, tapi doanya dia datang. Malam ini datang. Ini kawan-kawan luar biasa. Saya tengok istrinya ikut. Loh, istri kenapa kau bawa? Dia angkatan 96 juga. Oh. Oleh sebab itu, maka alhamdulillah, paling jauh datangnya, dia yang paling banyak pahala silaturahimnya. Man ahabba ay bisata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Silaturahim niatnya mesti baik. Ada orang silaturahim karena mau menunjukkan mobil baru. Ada orang silaturahim karena mau menunjukkan cincin baru. Ada orang silaturahim karena mau menunjukkan bini baru. Ada orang silaturahim karena bukan niat kita bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlintas di pikiran saya sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, bahwa tokoh-tokoh ini akan datang bersilaturahim. Saya terakhir ketemu dengan Datuk Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Al-Azhar, terakhir ketemu acara di LAM, mungkin setahun yang lalu. Tapi malam ni mau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Datuk-datuk itu di atas kita. Ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Tapi malam ni mau datang. Mestinya saya yang datang ke LAM, Lembaga Adat Melayu, hadir malam ini. Kanda dari Jakarta datang, Kanda Rusli hadir malam ini. Semuanya mau bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini eratlah ukhuwah kita insyaAllah. Kalau datuknya adik-beradik, neneknya adik-beradik, kebetulan rahimnya satu, maka disebut dengan silaturahim. Saya orang Melayu, bapak orang Jawa, kita tidak silaturahim karena nenek kita lain. Sama lah Pak Ustaz, nenek-nenek. Tapi kalau diurut-urut-urut ke atas, maka sebetulnya rahim kita juga satu, tapi jauh, yaitu rahim Hawa. Nama suaminya Adam. Dari sejak Adam sampai Adam Smith, itu semuanya sama. Yang tidak keturunan Hawa satu, Charles Darwin, keturunan monyet. Saudara dia yang pertama cingkak sama cigu, cingku sama ciga. Nah, oleh sebab itu maka ini semua sahabat-sahabat, keluarga-keluarga kita bersilaturahim. Ini kalau sudah bersilaturahim, tidak lagi membedakan suku, tak lagi membedakan bangsa. Tadi saya tak bisa membedakan. Tadi ketika di tempat kami makan, Ustaz Somad, ya, saya ini datang dari jauh, dari Ponorogo. Oh, pripun kabar ya, apik wis pulang-pulang dina ora teko kene, apik ya. Sederek sedoyo sedulur, iya. Tapi sebenarnya ambo urang awak apa Ustaz? Oh. Sebenarnya ambo urang awak, tapi dah dek lamo di Jawa maka bentuk ikolah bahasa. Alhamdulillah kita tak pernah mempermasalahkan lagi mau orang Minangkabau, mau orang Melayu, mau orang Jawa. Orang Melayu bumi lancang kuning, amat sangat terbuka kepada seluruh golongan. Coba tengok jalan, jalan yang paling besar di Pekanbaru, bumi lancang kuning. Apakah nama orang Melayu Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi? Tidak. Jalan yang paling besar jalan apa? Sudirman. Sudirman orang Melayu? Orang Jawa. Gedung yang paling besar gedung apa? Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Halak kita sesudena. Orang Melayu terbuka, orang Melayu cinta NKRI, orang Melayu tidak rasis, tidak fasis. Kau bersaing dengan kualitas yang ada di kepalamu. Penduduk Pekanbaru 1,200,000, suku yang paling besar Minangkabau, nomor 2 Jawa, nomor 3 Melayu. Kita hidup rapat sama, beda agama. Ya, di sini ada vihara dekat dari airport, di sini ada gereja dekat. Tapi kita tak pernah bakar, hancurkan, tidak.
ini semua adalah saudara kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau mereka tidak membunuh kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kalian boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil, adil kepada mereka. Jangan hanya karena beda agama lalu digencet karirnya, karena hanya berbeda keyakinan maka tak diberikan lapangan pekerjaan, padahal dia ahli dalam bidang komputer, ahli dalam bidang IT. Akhirnya diangkat juga saudara kita yang gaptek bongak bin goblok, dia tak paham apa-apa. Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, guide penunjuk jalannya sepakat semua ahli sirah, namanya Ibnu Uraiqit, agamanya musyrik, non-muslim. Oleh sebab itu maka kita tunjukkan kepada dunia, datang, welcome to the truly Asia, datanglah kepada Asia yang sesungguhnya, tuan rumah bangsa Melayu yang religius dan agamis tetap berbudaya. Maka agama Islam tidak pernah menghilangkan adat istiadat kita. Tanyakan kepada datuk-datuk pemangku lembaga adat Melayu, tak pernah hilang. Sejalan dalam satu hembusan nafas, Datuk Tenas Effendi coba baca tunjuk ajar Melayu, sejalan antara budaya dengan agama. Pergi pula kita ke Pulau Penyengat, siarah ke makam, maka nampak di situ gurindam 12, sejalan antara agama dengan budaya. Khudh ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih buang yang keruh. Kita tidak dirubah menjadi Arab, kita tidak dirubah menjadi suku berubah, tapi kita tetap menjadi muslim, hanifan musliman, wama ana minal musyrikin, hanifan aku condong kepada kebenaran, musliman aku seorang muslim, wama ana minal musyrikin, dan aku tidak mempersekutukan Allah. Maka Islam datang ke bumi Melayu, kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi kita tetap bisa bertetangga dengan berbagai macam agama dan keyakinan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau berbeda agama saja kita bisa hidup sama, apalagi berbeda mazhab, berbeda ormas. Kesana NU, kesana Muhammadiyah, ada UIN di antara kita. Di UIN sendiri ada NU, ada Muhammadiyah, tak perlu sebut nama-namanya. Seminar internasional di UIN, solatlah profesor-profesor di masjid, imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah. Usolli fardol maghribi salasa rakaat, kata imam NU. Datang imam makmum Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Enggak ada mereka kelahi. Kenapa? Karena kita memahami ormas ini hanyalah jalan menuju tujuan, tapi dia bukan tujuan. Kamu mau ke mana? Saya mau ke pasar Senapelan Pak Ustaz. Naik apa? Naik busway. Sampai. Kamu naik apa? Naik helikopter Pak Ustaz. Saya gatal-gatal kalau naik busway. Sampai. Kau naik apa? Saya naik kapal selam Pak Ustaz. Sampai. Di tepi sungai siap. Sampai. Kau naik apa? Kapal selam tidak? Kapal tidak apa? Aku naik jin Pak Ustaz. Ay. Oleh sebab itu selama sampai ke tujuan, yang tidak sampai itu adalah yang tidak bergerak. Yang bergerak sampai, fi kulli harakah barakah, di setiap gerakan ada barakah. Mudah-mudahan gerakan angkatan 96 ini menjadi barakah insyaallah. Amin. Setengah 9 tadi, sekarang jam 10 kurang 15, maka saya sudah ceramah 75 menit dan 75 menit itu lebih dari 600 mililiter. Malam ini saya senang, gembira, bahagia berjumpa kawan-kawan. Nampak saya pertumbuhan yang luar biasa. Yang dulu kurus-kurus sekarang gemuk. Luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang dulu saya ingin dia menjadi kawan dekat saya, tapi selama kuliah kami tak pernah bertegur sapa, tapi hari ini berjumpa, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan sesama laki-laki. Adapun bini orang janganlah dikenang lagi. Sahabat-sahabat, kita tetap menjaga
Sekarang banyak orang takut reuni. Ini bisa dicek HP ini berapa pertanyaan. Ustaz Somad, apa hukum reuni? Apa hukum reuni? Kenapa? Karena banyaknya kekhawatiran CLBK. Banyaknya kekhawatiran. Sampai-sampai ditetapkanlah syarat reuni, suami ikut. Syarat reuni, HP harus pasang password. Akhirnya rusak rumah tangga gara-gara reuni. Tapi tidak dengan reuni 96, maka ke depan akan muncullah gerakan-gerakan. Dan tidak hanya angkatan 96 saja, sahabat-sahabat yang lain dari reuni SMP, reuni SMA, reuni TK pun buat. Tak pula ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita dipertemukan luar biasa. Jangan lagi berkelahi masalah sepele, masalah mazhab, masalah takbiratul ihram, masalah maulid, masalah barzanji. Orang sudah tanduk menanduk, sikut menyikut menghantam kita, kita pula sikut menyikut lagi dari dalam. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, risau tidak dengan orang-orang yang sesama kita mengecam, mengejek ustaz di internet? Alhamdulillah saya tak risau. Pengacara saya yang risau. Saya tak risau. Mereka lah yang bertungkus lumus, pergi pagi pulang petang menceritakan, kami baru pulang dari Mabes, kami pulang dari Polda, ini harus, Masya Allah. Saya hanya selalu jawab, syukron, 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 syukron. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebesar apapun amal kita, malam ini nampaknya saya yang ke depan, malam ini nampaknya saya bintangnya, yang ada di sini gambar saya, Tabligh Akbar reuni angkatan 96. Tapi sebenarnya yang paling besar perannya adalah yang memasang mikrofon. Betul? Nampaknya malam ini saya yang bicara, suara saya yang didengar, tapi yang paling besar perannya adalah yang pasang streaming. Jangan mengukur dari zahir, jangan melihat orang dari tampilan, tapi lihatlah peran di dalam. Maka kawan-kawan yang memasang tenda ini, jangan merasa kecil hati. Siapa yang masang? Tukang tenda lah. Siapa lagi? La tahqiran nabiy al-ma'ruf fi syai'a. Jangan kau menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling besar suaranya, bukan yang tampil ke depan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah berkontribusi terhadap acara malam ini. Dari mulai pengumpulan dana, dari mulai mengundang, dari mulai mengumpul panitia. Saya tidak hadir dari awal kepanitiaan sampai malam inilah baru datang. Tapi semua kawan-kawan maklum, alhamdulillah. Dan ini hanya baru langkah pertama. Jangan anggap malam ini kita sudah sukses. Belum. Ibarat naik tangga, ini baru step satu. Habis itu kita melangkah ke kemajuan pendidikan, melangkah kemajuan ekonomi, melangkah ke kemajuan politik, sehingga ketika kita mati, angkatan 96 tak pernah mati, karena setelah kita mati, anak-anak kita yang akan melanjutkan, mereka pula yang akan reuni, reuni cucu cicit angkatan 96. Ketika nanti mereka berkumpul di sini, maka mereka pun akan menyampaikan sambutan. Apa kata mereka? Di sini dulu datuk kami menyampaikan Tabligh Akbar. Itu cucu saya. Maka untuk almarhum Datuk Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah, Al-Fatihah. Jangan baca nanti. Nanti terlalu cepat sendingnya itu. Itulah amal yang tak pernah putus dengan kematian. Andai kami tamat selesai, secara pribadi sudah berhasil, kawan-kawan sudah berhasil, sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya kerja, sudah mapan, sudah. Tapi ada satu yang belum. Apa dia? Kita belum buat amal jariah, amal jama'i, amal bersama. Solat berjamaah sudah, tapi amal berjamaah belum. Maka malam ini kita wujudkan Allahu Akbar. Mendengar takbirnya tadi, itu tes saja kira-kira masih lanjut apa tidak. Tapi bergema terus. Saya pula yang tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesimpulan kaji kita malam ini. Maka mulai besok malam buatlah reuni, tapi reuni yang menghasilkan sesuatu. Khususnya kawan-kawan, reuni Fakultas Hukum,
Reuni fakultas hukum penting. Undang Kanda Kapitra menyampaikan bagaimana suluk beluk membela para ulama. Jadi bangkit semangat adik-adik Ikatan Fakultas Hukum Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Islam Negeri Sultan Seri Kasim, kumpul. Oh, ini akan menjadi pedoman di masa akan datang. Terima kasih. Hasil pengumpulan dana 9.332.500. Kalau ini harus dilengkapkan nih, tak boleh ada kata 500 depannya. Jadi saya tambahlah 500 perak. Maksudnya 9 juta. Ustaz ini mau riak ya, nunjuk-nunjuk sedekah. Enggak, saya tak mau. Ustaz tu nyuruh orang aja sedekah. Ustaz sedekah. Nah, saya nyuruh aja. Sama macam bukit tinggi. Sudah pernah ke bukit? Belum. Nanti di akhirat pun gitu juga dia. Surga. Kau pernah? Enggak, ngajak aja. Maka saya bersedekah pula. Lupa pula bawa dompet. Sengaja ustaz tu. Asal ada penggalangan dana, lupa bawa dompet. Walaupun dibawa, tak ada duit pun. Tak boleh 9 juta itu payah ngitungnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena nak gitu. Nah, nyesal pula bawa duit banyak malam. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan makanan yang halal untuk kami ya Allah wali ummahatina ibunda kami yang sudah membesarkan kami dengan titik peluh keringat dan air mata ya Allah wali asatizatina dosen-dosen kami dulu yang mendidik kami tak pernah kami mampu membalas budi baik mereka ya Allah Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Muliakan, izzahkan umat Islam ini ya Allah. Allahumma nusur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong bantu saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, di Rohingya ya Allah. Allahumma nusurhum nasran aziza. Berikan pertolongan kekuatan pada mereka dan pada kami ya Allah. Allahumma nusurna ala al-qawmi al-zalimin. Tolong kami melawan orang yang zalim. Wansurna ala al-qawmi al-munafiqin. Tolong kami menghadapi orang munafik. Wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Bantu kami melawan menghadapi orang-orang kafir ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan pada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau jadikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana hab lana min as-salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak cucu kami, pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. La tana' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami bersihkan ya Allah. Wa la 'aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah, sahabat-sahabat kami yang datang dari jauh, selamatkan mereka pergi dan kembali ya Allah. Wa la
maridan illa syafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka, berikan kesembuhan ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah, berikan kemudahan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia dan akhirat baik bagi kami dan engkau ridai. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, maka jadikanlah yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.